Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chitka Genu, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh masih mengenai konten bacain komentar subscriber lagi, di mana ada yang nanyain kayak gini, Bang, bahas mengenai anak tiri dari si Ruslan Barnett gitu kan, di mana ia sekarang itu sedang berada gitu. Jadi yuk, marilah kita coba bahas. So, jadi kalau kalian itu asing dengan nama Ruslan Barnett gitu kan, itu adalah ayahnya si Seri ya, salah satu dari mantan dari ke-12 anggota pemangku kursi Sekte Diabolos sekaligus wakil Capsec-nya si Cid di Akademi Midgard. Nah, balik lagi ke Seri, di mana ia itu sekarang itu sedang berada gitu kan. So, seperti informasi yang ada pada akhir episode ke-9 dari musim pertamanya itu sendiri, Seri mengatakan kepada Cid kalau ia tuh ingin pergi belajar tuh ke Lavagas gitu. Salah satu kota sains yang cukup maju banget tuh di isekainya Cid itu sendiri. Namun pada volume ke-6-nya itu sendiri diketahui kalau Seri itu berada di kota Logos untuk melakukan presentasi mengenai teknologi brain control magicnya. Atau hal itu seperti ya penggunaan sihir terhadap otak seseorang gitu kan, bisa dilakukan untuk penyembuhan suatu penyakit dan juga bisa digunakan untuk ya menghancurkan otak manusia itu sendiri. Ya, secara singkatnya teknologi tersebut itu seperti teknologi yang bisa melakukan manipulasi gelombang sihir yang mengalir ke otak manusia. Dan Eta berniat untuk melihat prototipe dari teknologi tersebut yang bakalan dihadirkan Seri di seminarnya di kota Logos tentunya. Nah, kota Logos itu sendiri berada di dekat lokasi kota tanpa hukum ya, ataupun Lawless City. Berada di jalur akses antara kerajaan Oriana dan juga kekaisaran Valgata. Tapi lebih dekat ke kekaisaran Valgata itu sendiri. Dan dengan isu mengenai pertempuran yang akan terjadi antara kekaisaran Valgata dan juga kerajaan Oriana, apakah Seri yang berada di kota Logos tersebut akan ikut terlibat? Entahlah, menarik nih untuk kita tunggu keterlibatan karakter lama tersebut itu nantinya. Dan jadi singkatnya untuk pertanyaan di mana putri dari Ruslan Barnett itu sendiri itu berada atau Seri itu sendiri itu berada sekarang ini, itu dia berada di kota Logos berdekatan dengan kekaisaran Valgata. Ya, kalau sesuai dengan map di dunianya isekainya si Cid itu sendiri sih. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini untuk menjawab pertanyaan di mana si Seri ini itu sekarang itu berada. Ya, jadi kalau kalian belum baca volume 6-nya, itu Seri itu sebenarnya berada di kota Logos untuk melakukan seminar mengenai teknologi baru yang dia ciptakan ataupun temukan. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika kalian itu pengen nonton animenya dari Shadow Garden, kalian bisa nonton di aplikasi Vidno yang tautannya sendiri udah aku sisipkan di kolom deskripsi video. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.